رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم النافع بهم. باب صلاة العيدين. Ini satu bab yang menyatakan sembahyang dua hari raya. Sembahyang sunat dua hari. Bermula id diambil daripada kata aud. Ini kembali. Itu mana daripada kata ada yaudu audan. Aud. Ia daripada tiap-tiap tahun. Kena berulang kembali tiap-tiap tahun sembahyang yang tersebut. Dan kata kil kerana banyak pemberian Allah Ta'ala. Kembali pada tiap-tiap tahun padanya atas hambanya. Dan kata kil, kil mana qala ba'duhum. Kil mana qala ba'duhum, berkata setengah mereka ulama. Kerana kembali Allah Ta'ala atas hambanya padanya dengan kebajikan dan kesukaan. Istimewa pula diampunkan segala dosa. Istimewa diampunkan segala dosa. Sebab dalam 10 raya itu Ramadan. Ya, iaitulah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itukum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat 10 awal. Wa awsatu pertengahan dia ialah maghfirah, keampunan tu dia. Maksudnya dapat keampunan besar. Innahu ma yati rabba mujriman fa innahu jahannam. Siapa yang balik menghadap Tuhan masih lagi tak bersih dosa dia, berkubang lagi, maka neraka jahannam disediakan dia. Jadi dapat keampunan lepas. Ah, tu besarnya nikmat bila ada keampunan. Bila dapat keampunan wa ya wa akhiruhu itukun minan nar. Dan akhir daripada Ramadan tu ialah pemerdekaan daripada azab neraka. Sebab tu celaka besar, kata Nabi SAW, orang yang habis Ramadan dosanya masih lagi tak selesai. Sebab tu anda buka habis tu tak selesai lagi. Mana minat sangat dia buat dosa tu. Habis tu. Dia pertama-tama hari raya yang disemayangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah hari raya fitrah. Pada tahun yang kedua daripada hijrah, 2 tahun selepas hijrah di Madinah, barulah dimulakan baginda SAW sembahyang Aidilfitri. Maka tiada ditinggalkan dia hingga wafat. Dan sembahyang tak pernah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sembahyang hari raya haji itu afdal daripada hari raya fitrah. Keafdalan dua hari raya ini, yang hari raya adha lebih afdal dan adalah ia sengaja daripada khasais. Ia sengaja daripada ketentuan bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sembahyang kusufain yang gerhana itu. Dan sunat ditahniah dengan hari raya. Ya, ucapan tahniah. Sebab berjayanya seorang tadi mengerjakan ujian besar itu Ramadan Mubarak. Dan masuk waktunya dengan masuk matahari. Masuk waktunya, masuk saja matahari. Maknanya malam Syawal. Dan pada hari Adha dengan subuh hari Arafah. Itu masuk dia. Seperti takbir serta sunat berjabat tangan jika satu jenislah umpan-umpan, dan serta bersih muka dan doa dengan maghfirah, kemanisan muka dia, dan juga diampunkan segala dosa dia. Habis. Dan telah menjadikan Allah SWT bagi orang mukmin dalam dunia ini tiga hari raya. Ya, tiga hari raya. Hari raya raya hari Jumaat itu besar, dan Jumaat lebih daripada hari raya kita ni. Yang sayyidul ayam, penghulu segala hari. Dan hari raya fitrah dan Aidul Adha, hari raya korban. InsyaAllah ta'ala mulia. Sekalian ini kemudian daripada sempurna ibadah dan taat. Semua kemudian daripada sempurna ibadah dia. Dan tiada dinamakan orang yang memakai kain jadid. Bukanlah mana hari raya itu dengan sebab pakai baju baru. Ya, kain baru, langsir baru kan. Ni sibuk langsir kan. Ya, macam tak sempurna hari raya kau tak kasi langsir. Ya, bukan hari raya tu bertukar pakaian, bertukar perhiasan, bukan. Tetapi dinamakan id bagi yang taat tazid.
bagi orang yang bertambah ketaatan. Nombor layak. Orang yang tambah ketaatan dia, orang tu layak menyambut hari raya. Ni dia tak puasa hari raya. Pasal malu. Macam malu muka. Puasa tidak hari raya, awal lagi. Belum masuk raya, tempah baju raya. Yang puasa ni tidak. Macam-macam dia orang ni. Orang macam ni kadang raya keling pun dia raya ke. Raya Cina pun dia raya. Sakai raya pun habis raya. Dia pantai jumpa hari raya. Ya, guys ni bukan sebab pakaian baru, bukan sebab pertukaran maknanya dan si bau rumah bau cat baru kan. Raya ni dihaskan diberikan kepada orang yang berjaya menumpaskan nafsu dia dengan tazid, mana bertambahnya ibadah dia. Ya, buat Ramadan bertambahkan ibadat. Suasana ni pun nampak lain. Ya, sebab tuan belenggu nafsu, syaitan tuan belenggu. Ketika tu dengan tarawih, dengan puasanya, dengan baca Qurannya dan sebagainya lah, qiam macam-macam. Dan tiada bagi orang yang menghiasi dengan libas. Ya, tiada orang menghiasi dengan pakaian dan rukuk kenderaan. Ya, hari raya cat kita baru, tak dapat ganti baru, cat baru. Ya. Ha. Lepas besok balik kampung lah, orang patut, wah, kereta baru, cat tak baru, tak dapat raya kita. Ha, bukan tu, tu bukan raya tu. Tetapi orang yang diampunkan zunub sebenarnya menyambut kegembiraan dosa tu diampunkan oleh Ta'ala. Dalam puasa terkandung rahmat, keampunan dan pemerdekaan daripada azab Allah Ta'ala. Itu orang yang layak menyambut hari lah. Ya. Ada pun naib mereka itu pada akhirat pula di dalam syurga. Allah maja'alna minhum. Maka itu waktu berhimpun mereka dengan Tuhan mereka itu. Ya. Dan melihat pada hadratul kursi, pada hadrat mana kesucian. Maka tiada sesuatu yang terlebih lazat daripada demikian itu bila dibukakan hijab. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan ia melihat, melihat yang paling hebat ialah melihat zat Allah Ta'ala yang laisa kamitsli syai, yang tak ada satu pun serupa dengan makhluk, dengan yang maha hebat. Serah kepada Ta'ala cara mana yang dibukakan. Maka adalah sembahyang dua hari raya itu sunnatun muakkadah. Mana sunat yang kuat dituntut. Atas tiap-tiap yang akil, yang berakal dan balik yang sampai umur. Dengan berjamaah. Itu yang sunat. Ya, sunat kita berjamaah. Dan sunat bahawa ada ia satu tempat jua. Ya, tak ada berbilang. Dan makruh berbilang dengan ketiadaan hajat. Jadi buat suruh tu buat, suruh tak ada hajat apa. Kalau ada hajat tak apa, hajat tak muat masjid. Biasa hari raya balik ramai kan, dia tak muat masjid. Pergi jalan raya tak boleh sembahyang pun ada. Boleh buat bilang lah. Dan dengan seorang diri pun boleh jugalah. Ya, kalau tak ada penguzur ke di rumah, buat sendiri. Hingga orang haji di Mina tu. Tetapi tiada sunat padanya mengerjakan dia berjamaah. Hanya isyarat bagi dia masing-masing orang yang kerja haji di Mina. Kerana apa? Masyhur mereka dengan mengerjakan pekerjaan haji. Ini tak lama jadi kan. Dan masuk waktu semayang hari raya itu dengan terbit matahari. Matahari keluar dia tu waktu dia masuk. Tetapi sunat mentahirkan hingga naik matahari segala. Ya. Segala kira pandangan mata kita lah. Kau nak kira matahari segala begitu, tak batu dia pergi lah. Dan kekal waktunya hingga gelincir matahari. Mana kekal? Habis waktu bila masuk zuhur. Gelincir matahari mana masuk zuhur. Selagi belum masuk zuhur, maka semayang hari raya itu ada lagi untuk dia. Dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya itu dalam masjid, iaitu yang afdal. Dan makruh dikerjakan di padang, melainkan jika sesak. Afdal dalam masjid. Tapi kalau tak muat dalam masjid, dah semua balik kampung kan. Maka sesak tak muat, kekerjakanlah di padang. Dan sunat berjaga pada malam kedua hari raya dengan berbuat ibadah. Hari raya itu banyak kita ibadat. Ya, bertakbir, sembahyang, baca Quran, zikrullah. Dan tersebut dalam hadis orang yang menghidup dua malam hari raya. Hari raya puasa dan hari haji. Dan saya menghidupkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari yang mati segala hati. Ya, mana hati dia tutup tu di akhirat. Ya, begitu di dunia maknanya orang nak hidupkan hati dia. Jaga ni. Di antara ibadat yang termasuk menjadi sebab supaya hati itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hari raya tu banyak zikir, banyak baca Quran, takbir. Ya, hari raya pun ada guna. Sibuk dengan apa? Rancangan bukan-bukan. Jantan betina joget gila orang dia. Jadi maknanya hidupkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kau duduk-duduk dah dia takbir kan. Waktu rumah dia pergi. Pukul 4 pagi takbir. Subuh tak semayang tu gila orang.
Dia buat sunat waktu tak semayang subuh, kacau kerja. Takbir tak semayang. Ha, jangan macam tu lah. Takbir tu elok lah kan. Dan hasil sunat menghidupkan kedua malam hari raya dengan berjaga terbanyak dari tidur. Mana dalam semalam tu 12 jam. Ha, dia ambil lebih dari itu lah. Lebih daripada 6 jam tu ibadat. Ya. Dan sunat mandi pada kedua hari raya tu, pada tiap-tiap seorang hingga perempuan yang haid dan nifas. Walaupun perempuan tu haid dan nufasa, orang yang ada haid mana, orang yang dalam uzur pun sunat. Sebab mandi pada hari raya tu bukan mandi kerana ibadat nak semayang tak. Ya, itu mandi li zinah panggil. Zinah tu marbutah. Zina mana perhiasan. Bukan zina ya. Alik lainnya itu zina perzinahan kan. Zinatun maknanya apa? Perhias. Jadi semua orang boleh buat. Kerana ia hari zinah. Ya, zayanun ta tu. Tu marbutah. Zinatun maknanya berhias. Nah. Ha. Dan demikian lagi kanak-kanak dan masuk waktunya mandi pada tengah malam. Dua malam dia masuk, dan terafdal ni kemudian daripada fajar lah. Dan lebih afdal lagi mengiringi sembahyang. Habis sembahyang tu mandi tu pergi sembahyang. Dan sunat menghiasi diri dengan memakai bau-bauan, dan bagi perempuan yang tua-tua pergi sembahyang ke masjid ya, dengan memakai kain yang buruk-buruk. Allah maaf. Di hari tu nak tunjuk lawa kan, dia dah jahit baju belum raya siap. Ya, jangan pakai gitu. Dia pergi pun yang tua-tua je. Ya, kain muda-muda kan terbalik orang-orang. Lain pula pandang kan. Agunan pakai, jangan pakai yang harum dah. Laki-laki tu pakai harum tak apa. Pakaian yang buruk-buruk, yang bersih saja. Dan makruh baginya memakai bau-bauan. Ya, perempuan kalau pergi masjid di surau pakai bauan, pahala semayang dia mula ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. Tinggal orang laki-laki sium, oh lain macam bau ni kan. Pening kepala dia. Ya, cabut ulu hidung. Ya, ketika itu habis tu ibadat dia rosak pahala dia. Habis nak pergi macam mana? Pergi bersih je lah. Mandi bersih-bersih lah pergi. Ya, jangan tak mandi pula hangit pening kepala orang pula. Dan makruh bagi perempuan memakai bau-bauan sehingga dihidu oleh kaum lelaki. Dan menghiasi diri makruh. Dan makruh segala perempuan yang punya kemuliaan pergi semalang hari raya. Ya, dan jika ada mereka itu tua sekalipun, mana jadi takut tarikan. Itulah sekali dalam tempat ibadat, syarat jaga lagi tarikan antara lelaki dan perempuan tu. Ya, apatah lagi kalau tempat luar. Ya. Dan makruh segala perempuan yang muda pergi semayang hari raya. Perempuan yang muda-muda tu kan, tak payah pergi lah semayang kat rumah. Ya. Dan jika ada, ia hina sekalipun, hanya hendaklah semayang di rumahnya jua. Ya, perempuan semayang kat rumah je lah. Dan sunat bagi perempuan yang tiada keluar semayang menghiasi diri mereka kerana menyatakan kesukaan. Dia tak pergi semayang sebab uzur ke apa? Ha, dengan hiaskan diri sebab menyatakan kesukaan. Ha, datangnya maknanya Syawal tadi sebagai hadiah daripada Allah Ta'ala. Hasil berjaya dia mengerjakan puasa tadi. Dan tiada harus bagi isteri. Tiada harus bagi isteri dan gundik. Tahu gundik? Hamba. Ini bukan gundik istilah saja tangkap. Orang dan buat gundik macam cerita Melayu kan. Gaji dalam orang ada kampung walau habis tu berkenan buat lagi tu. Tukang gundik tu penyamun tu je. Haram kau ni. Gundik ni maknanya hamba perempuan. Hamba yang bila dapat tawanan perang. Orang Islam berperang dapat tawanan tu dipanggil abdi hamba dia. Dia panggil jariah. Itu maksud dia. Dan jariah ni boleh milik tanpa nikah. Dia dengan beli saja. Terbeli hamba tu, sah itu dipanggil tahlil halal. Sebab tu dipanggil milkul yamin. Hamba perempuan ni jariah ni panggil himil kul yamin, milik tangan kanan, mana dia boleh jual beli. Ada pun kita orang mereka tak sah jual beli, haram tak sah. Ya, kena akad ni, akad nikah tu beza dia. Dan bila dia hamba pula tak wajib apa? Kisma tak wajib bagi itulah. Kita kalau perempuan kalau tu dia kena bagi sama katil dan sebagainya. Ya. Ada pun kalau hamba tak. Jadi di sini apa sini? Jadi kita makruh perempuan mempunyai kemuliaan tadi dan juga ya hamba. Dan tiada harus bagi isteri dan bagi gundik mana hamba pergi semayang hari raya melainkan dengan izin suami dan penghulunya. Ada penghulu. Mana suami dengan isteri. Kalau suami kata tak payah, bayang rumah je. Oh lah, nak pergi juga. Tak payah kata kan. Dia pergi juga haram pun. Tak pasal-pasal. Ya. Dan penghulunya, itu kata hamba. Penghulu mana sayyid. Kan dah tak ada hamba. Eh? Apa-apa? Sekala je perang.
Sebab bergalak, berpecah, orang Islam sendiri bergaduh sendiri. Tak habis-habis satu dunia, dia bergaduh dia, dia bergaduh dia. Ya, dia beri ruang kepada orang kafir dan itu macam hal lain. Dan sunat bagi segala yang pergi sembahyang itu hendaklah ia pergi pada pagi-pagi hari, melainkan imam. Maka sunat dia pergi pada ketika sembahyang. Ya, sama dengan jemaah juga lah. Dan sunat pergi ia pada jalan kaki jika kuasa berjalan naik. Agak-agak di sini dua tiga tiang letrek tu jalan kaki je lah. Kalau di tiga batu jangan, kalau datang pada salam. Buat Nabi sembahyang boleh sampai ya. Dan kembalinya perjalanan yang lain yang singkat dari perjalanan perginya. Mana kalau kampung tu ada dua jalan. Ya, ha, jadi pergi-pergi jalan lain, balik jalan lain. Jalan lain pula yang singkat perjalanan pergi tadi. Kalau jalan balik, cek jalan lebih dekat. Ha, tu. Dan sunat bagi imam menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya korban. Kalau korban, imam apa? Cepat kena pergi. Supaya luas waktu korban. Kalau imam pergi sembahyang hari pukul 12, nyanyi kawan. Nama korban banyak masa terbuang. Dia pergi awal. Kemudian daripada semayang tadi dia buat korban. Dan sunat baginya imam mentakhirkan pergi sedikit pada semayang hari raya fitrah. Kalau hari raya puasa terbalik, sunat dilewat sikit. Jangan lewat sangat, lewat sikit supaya perluas waktu mengeluarkan zakat. Ya, kalau ada yang tak sempat zakat tadi, dia keluarkan dahulu daripada semayang. Sebab kalau lepas semayang dia ada tempat tu apa ni, ya, hukum waktu, waktu haram dia keluarkan. Dan sunat makan dan minum pada hari fitrah dahulu pada semayang. Kalau raya haji terbalik, pergi semayang dulu, makan ginian. Kalau hari raya fitrah, hari puasa tu, sunat makan dulu, menandakan hari tu hari raya. Dan sunat pada hari korban baru jangan ia makan dan minum melainkan kemudian daripada sembahyang. Habis tu beza ni. Dan sunat ia makan daripada daripada tu. Ha? Daripada hati korban. Ha, sunat kalau apa orang yang buat udhiyah tu dia ambil hati ataupun khurma ataupun dengan apa gasal. Ha, makan dengan gasal 1, 3, 5, 7. Ha. Dan dibacanya ganti qamat buat sembahyang raya ni. Apa qamat ganti? As-salatu jami'ah. Semayang yang kena bang azan ni semayang fardu. Yang lain kalau semayang tu lepas di ucapan dia apa? As-salatu jami'ah. Ha. Yang penting kamat lah kan. Banyak orang di kamat. Bermula semayang hari raya itu dua rakaat juga. Dan segala rukunnya dan syaratnya dan segala sunatnya seperti semayang yang lain. Samanya rukun dia, 13 rukun. Syarat pun sama juga. Sunat pun sama juga semayang lain. Cuma beza dia apa? Ha, tetapi beza dia dengan beberapa perkara. Dan sunat daripadanya sunat takbir pada semayang hari raya pada rakaat pertama. Kemudian daripada takbir ihram tu. Lepas kita baca ya, takbir ihram. Ha, kemudian kita pun apa? Angkat takbir Allahu Akbar. Dan sunat diselangi dengan tasbih. Dahulu daripada membaca Fatihah. Kalau dia dah baca Fatihah bismillah je, habis luput waktu dia. Mana luput baca takbir tu lalu, luput terus semayam macam biasa je lah. Dia pernah hatta masjid, dia tak ingat. Kan? Dah baca Fatihah, dia tak ingat, waktu lupa. Dia berhenti balik. Berhenti, semayam balik, semayam balik. Oh, pening kepala kawan. Belakang ni pula ada Tok Kadi. Tok Kadi kan agak diseram Tok Kadi dia. Ya, yeah. Kata kita apa pula lagi batal semayang je lah kan. Ha, cuma tak dapat apa-apa nak buat macam mana dah terlupa. Dan sunat daripada takbir pada semayang hari raya pada rakaat pertama. Kemudian daripada takbiratul ihram tapi dahulu daripada membaca Fatihah. Sebelum baca Fatihah. Ya, selepas daripada takbiratul ihram tu. Tuan cerita dah baca lah. Baca apa takbir 7 kali. Dengan yakin. Bagaimana kalau tak yakin macam rakaat juga lah. Dia takbir tu apa? 6, 7. Ambil yang yakin nak tambah satu lagi macam tu. Lain daripada takbir tu ihram. Takbir tu ihram tu lain. Dia kira suku asing. Takbir khas saja 7. Dan takbir rokok lain. Bagaimana dia saja tu 7. Serta mengangkatkan kedua tangannya. Takbir tu sunat lain, angkat tangan sunat lain. Dia panggil sunatul mustaqil lah, sunat yang berasingan. Pada tiap-tiap takbir berbetulan dengan kedua bahunya seperti kelakuan takbir tu ihram juga. Ya, takbir apa dia? Lepas tu Allahu Akbar, itu takbir. Ya. Adapun ihram mana dia apa? Jadi haramlah barang yang halal dahulunya.
Sebelum kita takbir apa halal, makan boleh, bercakap boleh, tapi takbir dia dah tak boleh. Ya, dia macam haji juga, dia ihram. Kan? Dia ada tahallul. Kan? Kalau tak sembahyang dia punya tahallul dia apa? Assalam, taslim. Bagi salam je, buka balik. Ada boleh nak makan, nak cakap lah. Ya, itu beza. Sebab tu dinamakan takbir tu ihram. Di dalam sembahyang ada dua jenis takbir. Lagi. Wajib satu dipanggil takbir tu ihram. Turukun. Ya, yang kedua takbir intiqalat. Takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dua jenis, dia tak ada tiga. Dan wajib dan waktunya antara membaca wajjahtu. Ya, baca apa nama tu? Doa iftitah tu. Wajjahtu wajhiya lillazi tilah mana waktu kita. Antaranya dan auzubillah. Bermana? Kita angkat dia takbir, baca takbir apa doa iftitah dulu. Lepas tu belum baca auzubillah, barulah takbir Allahu akbar. Ya, dan selangi dengan tasbih. Habis tu barulah dibaca auzubillah dan fatih, ha, sebagaimana biasalah. Tetapi jika dibacanya takbir kemudian daripada membaca auzu, kemudian mana dibaca auzubillah dulu, ya, hasil jua sunatnya bersalahan jika dimulai dengan fatihah tak boleh. Kalau terbabas dia baca auzubillah, dia ustaz balik baca tasbih, takbir tak apa. Tapi jangan dibaca fatihah, dan setengah daripada buat fatihah ialah bismillah. Mana bila baca bismillah dia masuk pada rukun. Di keadaan ni bila masuk rukun tak boleh ustaz belakang, ya. Bab rukun lebih besar daripada sunat. Jika dimulai akan fatihah dengan sengaja tu. Sengaja dia baca fatihah, dia tahu tadi dia baca juga, patut dia kena takbir. Atau lupa, sengaja ke lupa ke atau apa tu? Ha? Dia macam punya. Baca slow sikit, bebal punya. Dia kata lama ni bebal. Dia bagi tak betul lul. Bebal mana jahil lah. Mana sama ada dibuat sengaja, dia lupa ataupun dia jahil. Ya. Akan tempatnya tepat tempat. Mana tempat maknanya takbir tu. Ha, dia terlupa. Dia tahu. Tapi terlupa kat mana letak ni? Sebelum Fatihah ke sebelum Fatihah? Atau dia lupa terus? Atau memang tak tahu? Atau dimulai oleh imam. Ya? Dimulai imam membaca Fatihah dahulu daripada takbir. Atau dahulu kadar sempurna 7 kali makmum. Maka luputlah takbirnya. Dan jangan dibawa ni lagi takbirnya. Kemudian daripada Fatihah. Kalau dia baca Fatihah tak payahlah terus je. Mana tak ada bagian dia baca Fatihah tahun tu. Ya, takbir. Ni dah baca Fatihah. Tetapi jika dibawanya takbir oleh imam serta diangkatkannya 2 tangannya berturut-turut, ya, seperti Imam Hanafi umpamanya, maka wajib ia mufarakah. Ya. Kalau diangkat dia punya apa? Berturut-turut. Apa maksud dia ni? Mana tangan dia bergerak lebih dari 3 kah? 3. Ya, itu kalau Imam Hanafi umpamanya, maka wajib yang mufarakah. Inilah yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Dan yang dimuktamadkan oleh Syekh Ramli, sini sepakat ni. Dan Syekh Barmawi. Tiada mengapanya berturut-turut mengangkatkan tangan kerana harus ia berturut-turut takbir. Maka harus pula berturut-turut mengangkatkan dua tangan. Jadi ada khilaf itulah. Dan jika takbir imamnya 6 takbir. Ya, atau 3 umpamanya imam tak cukup, sunat mengikut akan imamnya pada, ya, 3-nya, tiada pada 6-nya. Ya, dan jika tiada ia mengiktikadkan dia sekalipun. Ha. Jadi jika imam takbir imam 6 takbir satu masalah, atau 3 umpamanya sunat mengikut imamnya, ya, pada 3-nya tadi. Ha, tiada pada 6-nya. Ya, pada 6 tak pula kata, ya. Dan jika tiada ia mengiktikadkan dia sekalipun, mana tidak dia maknanya berpegang sama dengan imam itulah. Maka jika tiada mendatangkan dia, yakni meninggal dia takbirnya, hendaklah jangan membawa pula. Mana kalau imam tak buat, tak adalah. Itu dipanggil apa? Muafakat bertinggal kat sini. Jadi ibadatnya muafakat bertinggal. Macam tahiyat awal. Itu muafakat bertinggal. Tahiyat awal muafakat pada tinggal. Tidak pada buat. Mana kalau imam tinggal, kita wajib kena tinggal ikut sekali.
tidak pada buat. Mana imam kalau buat tayang awal, kita tak buat, kita tinggal, tunggu atas boleh, tapi tak sempurna lah. Itu muafakat pada tinggal. Ada muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Muafakat pada buat, mana imam buat, wajib buat, tak buat batal. Contoh sujud sahwi, bila imam sujud sahwi wajib makmum kentun dua kali sujud, kalau dia tengok je batal mayang. Tapi tak wajib muafakat pada tinggal, mana kita tak wajib sama dengan imam pada meninggal. Dengan baru kalau imam tinggalkan sujud sahwi, kita boleh buat sendiri. Lepas salam tu kita buat sendiri, tuan niat saja aku sujud sahwi, ya. Walaupun kes tu bukan dari dia, faham? Eh? Sebab dia semain mujawazah tu. Kes imam kita tanggung, imam punya, kita punya kita yang menanggung. Kita kurang baca Fatihah masbuk, imam tanggung. Tapi dalam kes ni pula kita tanggung. Bila kita ambil semayang, kita tengok semayang waktu subuh, imam tak baca kunut, nampak imam tak baca kunut, kita tak masuk lagi. Kita pun masuk je ikut imam, maka kes imam tu kena kat kita. Bermakna sunat kita sujud sah sahwi, walaupun imam sendiri tak buat sahwi. Itu kan ada ni. Ini masalah yang gharib, dibahas dalam kaitul ikhtisar dan kita-kita lain banyak dibahas lagi. Dan makruh meninggalkan takbirnya yang tujuh pada rakaat yang pertama dan yang kelima, rakaat yang kedua ni. Dan demikianlah makruh melebihkan letaknya di bantah yang bersembilan di jalan, atau rakaat kelompok bertujuh ke. Dan sunat takbir pada qada pula, kerana qada itu menghikayatkan adab. Ya, dah habis waktu dah. Ya, tertinggal, dia tak semayang, dia buat lepas zuhur. Dia buat semayang hari raya, qada lepas zuhur. Maka hukum ni sama jugalah takbir. Macam biasa. Dan sunat diselangkan antara takbir, ya, yang lima itu dengan tahlil. Takbir tujuh lima itu, tahlil dan takbir dan tahmid. Dan ya, yang terutama elok pada ini dibacakan baqiyatus salihat. Apa baqiyatus salihat? Iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ha, itu dia. Subhanallah itu tasbih, alhamdulillah itu tahmid, muji, la ilaha illallah itu tahlil, wallahu akbar itu takbir. Empat ada itu, ya. Dan sunat membaca dia dengan perlahan, baca dengan perlahan, dan dihantarkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dadanya pada antara dua takbir, tiap-tiap takbir Allahu Akbar macam biasalah. Dan sunat bagi orang yang masbuk, jangan takbir melainkan barang yang dapatnya. Jadi masbuk dia lewat dapat tiga je atau empat ke dua ke, ikut sekadar tu je lah. Dan jika meninggalkan takbir itu, maka dibaca Fatihah, tiada sunat diulang. Kalau dia masuk pada Fatihah, tak payah kustan lagi lah. Kerana sudah masuk ia kepada yang wajib. Dan sunat dibaca kemudian daripada Fatihah, perakaan pertama surah Qaf. Habis itu surah lain. Jadi kalau dia dah masuk pada wajib, tak payah kustan. Kaedah mana-mana pun gitu. Lepas tu kalau tahiyat awal, kita dah bangun, dah sampai itisab dengan fardu. Mana? Qiyam. Ha, dia jangan turun balik, batal semayang dia. Begitu juga kunut. Dia tinggal kunut, dia turun sampai dahi dia pergi tempat fardu, mana dah sujud. Dia tinggal kunut, dia pusing balik, batal sembahyang dia. Sebab tabat wajib lebih tinggi daripada sunat. Atau jangan, mana dia keliru tu. Atau dia baca surah Sabihi Surah A'la. Sabihi Semarabikal A'la. Dan dibaca Iqtarabati Sa'ah. Atau dibaca Hal Ataka Hadis Ruwasyah, perakaan yang kedua. Dan dengan nyaring baca. Sebab tu semayang ni tak semestinya siang, perlahan malam nyaring. Ada juga yang siangnya nyaring. Sebab kita ikut apa yang Nabi buat. Sallu kama ra'aitumuni salimu. Semayang macam mana aku semayang, Nabi kata. Ya Rasulullah SAW semayang Idil'ain, Idil'ain dua hari raya ni, semua dia baca jahat kuat. Keduanya dengan barang, dengan nyaring. Kemudian daripada sembahyang hari raya, maka sunat membaca doa dua khutbah. Semua sunat tu baca khutbah lepas kita Jumaat, khutbah dulu. Seperti khutbah Jumaat je pada rukun, segala rukunnya dan sunatnya sama je. Tetapi tiada wajib segala syaratnya di sini. Hanya sunat je. Dan sunat bagi khatib bahawa ia memberi salam atas segala yang di sisinya mimbar tadi, lalu naik ia ke atas mimbar dan berhadap ia kepada segala manusia. Mana hadi semayang tu, hadi semayang raya tu. Kemudian maka memberi salam pula ia atas mereka itu. Maka sunat ia duduk dahulu daripada dua khutbah, duduk sekejap sekadar muazzin bang. Tapi jangan azan tu, duduk kejap je. Seperti perintah semayang Jumaat juga lah. Dan sunat membaca dalam dua khutbah tu barang yang layak, iaitu hendaklah dinyatakan dalam khutbah hari raya fitrah akan hukum zakat fitrah, dan disebutkan dalam khutbah hari raya kurban hukum kurban. Yang lain sentuhlah, ya. Tapi yang ini selitkan sebab sesuai dengan masa itu.
Dan satu lagi, sunat takbir pada permulaan khutbah yang pertama 9 kali. Jawab ni khatib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 kali. Dan berturut-turut. Dan pada permulaan khutbah yang kedua, 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dimasuk khutbah, berturut-turut. Maka segala takbir 9 dan yang 7 itu jadi permulaan mukaddimah khutbah juga, bukan dari khutbah. Itu bukan rukun khutbah, itu mukaddimah dia. Kemudian Faslun menyatakan sunat dikerjakan hari raya kedua. Wallahualam.